Inilah momen acara resepsi pernikahan adat Aceh Iris Bella dan Haldi Sabri. Pesinetron Iris Bella resmi menikah pada Sabtu, 19 Oktober 2024. Ia diperistri seorang pria bernama Haldi Sabri. Acara pernikahan ibu dua anak itu digelar tertutup. Setelah acara akad nikah digelar, Iris Bella dan Haldi Sabri mengadakan acara resepsi pernikahan. Acara tersebut berlangsung secara tertutup di sebuah hotel ternama dan dihadiri oleh teman kalangan artisnya. Dipersunting oleh pengusaha kaya, tentu Iris Bella dibuatkan acara resepsi pernikahan yang begitu mewah. Banyak karangan bunga yang menghiasi acara tersebut dan balutan busana yang ia kenakan nampak begitu menawan. Tentu acara resepsi pernikahan itu begitu mewah, mengingat Haldi Sabri adalah pengusaha ternama yang kaya raya. Berbeda jauh dengan Iris Bella, sang suami ini bukan berasal dari kalangan selebritas. Haldi Sabri merupakan seorang pengusaha asal Aceh. Suami dari Iris Bella ini merupakan seorang direktur utama PT Has Putra Indonesia. Sumber kekayaan lain didapatkan Haldi Sabri dari Has Klinik, yakni sebuah klinik kecantikan yang terletak di Jakarta Pusat. Terakhir, ia juga memiliki Has Kreatif, media digital yang menampilkan konten-konten menghibur dengan mengundang para figur dan artis ternama. Ya Setelah 8 bulan menjadi janda usai bercerai dari Amar Zoni, Iris tampak memancarkan kebahagiaan dalam kehidupan barunya. Meskipun belum memamerkan momen kebersamaannya dengan Haldi di media sosial, Iris Bella berbagi foto yang memperlihatkan senyum sumringahnya. Dalam foto yang diambil oleh Haldi, Iris mengenakan baju kuning cerah, tampak menunduk sambil tersenyum lebar dan menenteng tas. Ekspresi bahagianya sangat terlihat meskipun posenya sederhana. Iris juga menyebut bahwa foto tersebut diambil oleh sang suami yang ia panggil dengan sebutan manis ayam. Alhamdulillah akhirnya mudah-mudahan. Tidak lama. Di sini Masya Allah mudah-mudahan sama ya. Jangan nangis, Pak. Saya ucapin terima kasih Agus, Bunda nih yang mempertemukan saya sama Iris Bella. Sangat berjasa dalam hubungan saya sama Iris Bella. Terima kasih Mas Agus, terima kasih Bunda. Jangan nangis, Om. Tapi kita harus boleh ngasih sebetulnya.